Untuk soalan ini, dia nak value X lah. Dia nak value X. Seajarkan sedikit konsepnya dulu. Lepas saja konsep ni, kita buat quiz benda ni. Konsep dia adalah CTL. Circle, triangle, line. I repeat for you. Circle, triangle, line. Dia mesti ada tiga-tiga baru boleh main benda yang sebakal tunjuk ini. Circle is circle. Triangle, dia mesti satu triangle dalam circle tu. And syarat dia, semua of the bucu must sentuh the circle. Bucu ni kena sentuh. Sentuh. Every bucu menyentuh circle ni. Itu cerita pertama lah. Cerita yang ketiga, dia ada satu line. Line dia mestilah line yang sentuh permukaan sahaja. Ini kalau you ingat lagi, form 3 dia panggil tangent. Kalau yang sentuh permukaan ni, nama dia tangent. Kalau dia sentuh dalam, nama dia tangerine. Tak, aku tipu je. Tak ada pun, tak ada. Tu sebenarnya lawak hambar kat situ. So, pergikan balik kat sini, dia adalah tangent. Okay. So, apabila ada circle, triangle dan juga tangent, baru boleh main benda tu. Ya, tangerine tu limau. Sajalah tiba-tiba terfikir. Lepas tu bila cakap, tiba-tiba jadi cringe. Tak lawa pula dah kan. Lepas tu seinilah patah balik. Okay, so CTL ni, apabila ada tiga-tiga, dia game dia macam ni . First, kalaulah you tahu nilai angle purple tu berapa. That's not purple, that's pink. Pink tu berapa? Dia ada kembar tau. CTL, sudut dia ada kembar kat situ. Cara nak tengok kembar dia macam ni. You angkat macam ni, you angkat sudut tu. Sudut yang sama, you angkat sampai line hujung. Sampai line triangle hujung tu. You jalan atas line tu. Ini kembar dia. Itu kembar dia. Dah, jangan overthinking. Itu je. Itu je game dia. Angkat sampai triangle hujung, jalan. Itu kembar dia. Same goes juga kalau yang ini. Agak-agaknya, kalau you dapat yang biru ni, mana kembar dia? Sinilah kan. Because you understood dah konsep yang saya cakap tadi. When you angkat dia macam ini, pergi sini, tarik tu, dapat kembar. By kembar, I mean, kalau ini 70, ini pun 70. Yeah. Kalau ini 60, maka ini pun 60. That is the meaning of kembar. Okay. Seambil ini, saya hantarkan dalam kita punya group. And nanti apa-apa nanti bolehlah tengok balik ya. Tapi sebiar je lah kat situ pun boleh juga. Okay. With that said, dengan konsep yang sudah ceritakan itu, maybe boleh jawabkan dekat sir untuk soalan ni. Okay. Konsep dia sudah cerita tau. So, apakah nilai X? Cuba ingat dekat sir. What is the value of X, everyone? Mulakan dia punya tutorial dia. So untuk konsep yang ini, you nampak ada tak CTL? Yes, we are. Ni CTL dia. Ni CTL. Yeah. Dekat line yang warna purple tu. Which is ada triangle dekat sini dan ada dia punya circle dekat situ. Itu CTL. By the way, kenapa yang ini tak boleh jadi CTL? Because tangerine tadi. Itulah yang saya cakap tu. Line dia tak boleh tembus the bulatan. Dia mesti lalu saja. So, yang ni tak boleh. Okay, settle lah yang tu . So, kita tengok kat sini. Kalau kita tahu ini adalah 66, you actually boleh tahu juga yang sebelah sana tu. Sebab kalau kita angkat, dia sampai line hujung kan. You tarikkan dekat sini, dia akan jadi situlah. This will be dia punya line over there. So, ini pun adalah 66 juga. Habis satu perkara ataupun misteri dekat situ. Number two, you nampak simbol ni. Apa maksud dia benda tu? Isosceles. Maksudnya, dia sama value. So, kalau dia sama value, kita macam boleh tahulah. Maksudnya, kalau ini hijau, maka ini pun hijau juga. And kita boleh patah balik kepada basic, which is hukum segitiga. Dalam segitiga, kita tahu dah, satu segitiga 180. Lepas tu, kalau dah P tu 66. And you ada dua hijau, betul? So, kalau dua hijau, you divide dengan dua. Which is, sekejap.
kita akan dapat 180 tolakkan 66 dibahagikan dengan 2. And nanti kita dapat this one 57, this one 57. Kalau dah tahu benda tu, boleh tak kita tahu yang lain lagi? Boleh juga. Kita tahu juga yang lain tu berapa kan? Because satu benda yang you boleh nampak over here lah. Yang you boleh nampak kan, ini adalah straight line. Ini adalah straight line. Yang biru ni eh. Biru ni again, itu adalah straight line. You dah ada purple. You dah ada hijau. So, you boleh tahu yang biru ni. Sebab straight line. Straight line adalah 180. Tolakkan dengan 57, tolakkan dengan 66. Nanti you dapat biru tu. 180, tolak 57, tolak 66. You akan dapat 57 juga dekat sini. Okay, so dapat dah dekat situ. And dah dapat itu, boleh dah kot dapat X. Sebab X hanyalah kita refer balik kepada segitiga yang warna oranye ni. This is the segitiga. Daripada sini, you dapat X. So, X should be 180, tolakkan 48, tolakkan 57. You guys dapat 75, betul? Senampak jawapan tadi. Tapi, math secure juga. 180, tolak 48, tolak 57. And, yes, you do. You akan dapat 75, which is yang ni. Okay,